Dia punya kucing? Dia tu. Macam mana nak buka? Allah Akbar. Mati! Sudah petang ke? Ha? Petang. Sudah petang ke? Alright guys, assalamualaikum. Salam selamat air gaya. Gaya apa tu? Kita bertemu lagi di video terbaru Celoreh Bomba. So guys, hari ni video special sikit guys. Video special sikit sebab hari ni kita akan bersama dengan anggota baru yang Abang Ijak cakap sebelum ni kan. Ada kita ada anggota Hadirlah. Alex suka kacau saya lah. Kita akan bersama dengan anggota baru sebentar lagi. Dan sekarang ni kita akan ke lokasi Imaas. Imaas Miao. Imaas kucing. Tak tahu lagi keadaan kucing tu macam mana. Keadaan dia tu baru di Balai Bomba Cyberjaya bertugas di pasukan Bravo. Saya berharap anggota-anggota di sini dan pegawai-pegawai di sini dapat memberi tunjuk ajar kepada saya dan memberikan ilmu dan impak yang positif kepada saya. Jom kita sambung video yang tadi. Jom sama dengan imam kita. Imam aku nak panggil kau Aimi. Nama dia Aimi guys. Aimi. PB Aimi. Kau boleh tengok PB Aimi. So berasal dari mana Aimi? Saya bentuk. Selalu kalau first masuk kamera dia malu tau. Tapi tengok macam tak steady macam dah biasa. Dia pernah buat video pun. So sekali Aimi Aimi umur apa Aimi? 24 tahun. Okay, mantap. So ini first first operasi kau bersama dengan Celoreh Bomba. Video Celoreh Bomba. Dah ingat umur apa? Kau pun 19 kan? Kau habis kan? Yeah, tapi Mi, ada lagi seorang handsome. Dia macam baru nama baru. Bini love tak tahu, bini love. Tak, nama kau nak tercapur tu. Cuma terbang Mi, nama. Mau terbang tu. Aduh, okey guys, hari ni santai-santai kita nak sambarkan kucing hari ni. Incas kita hari ni, Cik Azwan kita handsome di hadapan tu. Dia tengah pakai baju. Seorang lagi yang segak ni. Awak dah tua? Awak handsome lagi lah. Walaupun pakai spray mata tapi awak nampak macam 20. Muka tua, hati muda. Muka tua, tapi hati muda. Rasa teringat Saya batas, saya rasa seratus jiwa. Yeah, teremak tu, saya rasa seratus jiwa. Tapi, pandang depan tau cik. Takut pergi tempat lain nanti. So guys, gua kita kena happy-happy nak ke lokasi ni kan. Dah sampai lokasi, kita akan serius lah kan. Kita fokus pada kerja. So, tak buang masa, jom kita ke lokasi. Miau. Let's go guys. Open the gate. Dia speaking lah. Gila, dia daripada Pakistan ni. Open the gate, open the door. Ha ni. Okay, yo. Okay, man. Aku biasa panggil kau mam tau, imam. Ha, boleh lah, imam. Ha, ni. Oh, siannya. Kucing dia kot. Dah matilah aku ingat. Cepit. Allah. Siannya. Yo, awak punya kucing ke? Dia punya kucing? Dia tu. Macam mana nak buka? Allah Akbar. Mati. Ada lagi ni. Ada lagi. Hidup lagi. Ini. Tak eh.
Jaket ni boleh gerak? Tak. Boleh gerak? Sudah sangkut lah. Sudah sangkut lah. Nampak macam mana? Oh ni boleh ni. Tolak, tolak. Aku cuba tolak kepala dia. Rasa macam boleh tak? Kalau berangkat tolak sikit lah. Kan? Sekarang tadi dia stop kamera ni. Ambil tak? Kalau dia nak selamat, pagar oh, dia pakai ni. Kita tolak sikit lah. Kerip sikit lah. Kita pakai ni apa? Krobar ni. Ambil krobar ni. Kucing dia, kucing mana? Tak ni, tak tak, dia dekat sini, dia dekat sini. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Okey, okey. Baik. Jalan, jalan. Okey, okey. Okey. Ha? Muka belah tu. Muka? Jalan. Okey. Jalan, jalan. Ni owner dia. Haa, pergi check lah. Oh, dari pukul 1:30. Oh, dekat 1 jam juga lah. Saya you cuba dulu lah, you cuba try dulu. Are you okay eh? Are you okay eh? Siapa nama? Pika. Pika. Pikachu. Pikachu. Dah sama kan? Dia punya warna pun sama. Ayah. Mana risau. Okay, okay. Sama nama. Alright. Bye. Tidak. Okay. Yo. Yo, macam leh. Macam leh. Tapi tu siang tu dia kepit kan? Kepit, tak macam mana. Tak benda tu juga. Haa. Tak boleh buka dia apa semua. Aduh, jambul. Jambul habis lagi. Haa, tuan nak buka tu leceh kan? Okey, settle. Okey, guys. Kita dapat ingat bapak. Oh, bapak yang dulu adik-adik sekolah tu. Kan? Oh, settle guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oyen buat hal lagi. Hari. Ah biasa. Ah si Oyen buat hal lagi. Kan. So kami berjaya mengeluarkan kepala Oyen dengan selamat. Alhamdulillah. Tapi dia kesian lah. Dia kata nak dekat sejam juga tadi tau. Kita dah suruh owner dia bawa ke klinik kan. Daripada apa yang dikatakan oleh pemanggil tadi, kucing dia berada hampir sejam juga tadi. So mungkin panas kan. Dah haus lah, lidah terkeluar lah. Terjelih-jelih tadi kan. Kesian dia. So lagi dia akan bawa pergi klinik. Dan gila juga first saya ni bersama dengan imam kita ni. Alhamdulillah. Terus dapat kes kucing sangkut tu. Ini first kes dengan imam. Aku panggil dia imam bukan apa tau. Sebab nama dia Aimi. Kalau nak tahu, kalau kawan di luar sana nak tahu dia, nama dia Aimi sama dengan Kimi. So kalau panggil Kimi dengan Aimi, Mi dia dekat-dekat lah. So aku okay. Alright. Yo. Yo lah. So nama dia dekat. Nama dia dekat-dekat Kimi dengan Imi. So aku panggil dia Imam lah, senang kan. Tuan kalau panggil, kita panggil nama singkatan Mimi kan. Takut panggil seorang, dua-dua pandang kan. So aku dah nak balik. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Dari awal sampai habis. Terima kasih banyak kerana support Celoreng Bomba dari dulu sampai sekarang. Macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreng Bomba. Jambul. Jambul. Jambul dulu, betul jambul dulu. Okey tak? Lagi? Okeylah. Jumpa lagi, bye. Tapi aku nak tanya, Lek. Apa pun, Lek? Tadi? Kucing? Saya kucing, kesepit gitu. Eh, Oyen buat hal lagi, eh? Oyen buat hal. Iya. Tapi dia behave lah, dia tak bising. Meow, dia tak bising macam... Selalu kucing, selalu dia akan bising kan. Dia macam selalu Elek. Kalau Elek lapar, dia bising kan? Macam tu, selalu. Oyen buat hal lah. Nama dia Pika. Aku cakap Pikachu. Warna dia sama kan. So guys, jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Pika.